kejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan, bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya. Belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Saya mau bicara tentang gereja misi. Gereja kita ini gereja misi. Saya mesti tahu apa gereja misi. Jangan kita berada dalam satu gereja misi, tapi kita tidak tahu apa gereja misi. Gereja misi itu adalah seperti yang kemarin kita pergi ke Bone, dan sangat diberkati di sana. Ya, memang Bone sudah banyak orang Kristen, tapi masih banyak juga dan lebih banyak yang belum mengenal Kristus. Jadi karena itu kita masih perlu mendatangi tempat-tempat seperti itu, ya, supaya kita jangan kita merasa sudah puas karena ada beberapa gereja di sana, tapi gereja itu masih kecil dibanding dengan penduduknya di sekitar Boni, dan mereka itu masih belum sungguh-sungguh, jadi masih perlu dikuatkan. Setiap hari kami datang untuk menguatkan mereka, ya, perlu dikuatkan. Seperti zaman rasul-rasul itu pergi kemana-mana untuk menguatkan, ya, dalam Kisah Rasul. Saya boleh baca, saya boleh cari sendiri, menguatkan mereka dengan Injil. Sudah kita perlu dikuatkan. Tidak berarti kalau sudah ada orang Kristen di daerah itu tidak perlu kita datangi lagi. Kita cari yang non-Kristen saja, tidak. Juga menurut kehendak Tuhan apa, kita mesti pergi ke mana, itu yang penting. Kita mesti pergi ke sini, kita pergi ke sini, pergi ke sana, kita pergi ke sana. Saya, jadi gereja misi adalah gereja yang mengutus jemaat itu, diutus pergi untuk memberitakan Injil. Ya, jadi demi pelebaran kerajaan Allah di atas muka bumi, demi pelebaran kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu melebar, melebar, melebar. Kerajaan Allah itu di mana? Kerajaan Allah itu di bumi. Di mana di situ ada orang-orang percaya, itu namanya kerajaan Allah. Ya, seperti di Bali ada kerajaan Allah, walaupun masih kecil, tapi ada di sini di Makassar. Ini kerajaan Allah sudah makin besar, makin dahsyat. Ya, dan itu kita akui, dan itu akan terus makin besar. Makanya iblis itu takut sekali, karena kalau di mana kerajaan Allah itu berkembang, itu dia akan menggeser daerah-daerah yang penuh kekafiran. Itu berarti ancaman buat kerajaan iblis. Kerajaan iblis akan jadi makin kecil, kerajaan Allah makin lebar, makin lebar, makin lebar. Dan itu yang kita mesti doakan terus. Ya, tentang pelebaran kerajaan Allah. Jadi pelebaran kerajaan Allah ini bukan tangan manusia yang, ayo kita ukur sekarang, ukuran dari sini ke sini ini kerajaan Allah. Enggak, kerajaan Allah itu memang satu daerah yang ada Injil dan ada orang-orang yang diberkati oleh Injil, tapi juga bisa daerah yang belum, tidak jelas batas-batasnya, tidak jelas, tapi kita tahu bahwa di situ ada anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh yang berapi-api. Nah, itu berarti itu kerajaan Allah ada di situ juga. Nah, jadi kerajaan Allah itu adalah daerah di mana ada orang-orang percaya.
daerah yang di mana ada orang-orang percaya dan kita memuji Tuhan, itu daerah kerajaan Allah. Ya. Ada takut akan Tuhan di dalam daerah itu. Ya. Inti dari amanat aku adalah perintah, bukan anjuran, perintah. Dalam Matius pasal 28, coba kita baca lagi. Ayat yang ke-19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi di sini kita suruh pergi. Jadi kita sepergi kemana? Pergi. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikan semua bangsa muridku. Ini perintah Tuhan. Jadikan semua bangsa apa? Muridku. Muridku satu saja. Jadikan dia segala bangsa itu muridku. Tidak dua, muridku atau simpatisan atau penontonku, boleh, tidak. Cuma satu yang Tuhan mau, supaya semua bangsa-bangsa itu jadi muridku. Jadi muridku. Jadi cuma satu pilihannya, jadi murid. Saudara mau jadi murid atau saudara sama sekali tidak jadi apa-apa. Saudara bukan pengikut Kristus juga, bukan siapa-siapa. Jadi ini murid, ini penting. Ini bukan pilihan, ini perintah dari Tuhan. Kamu mesti jadi muridku. Atau sama sekali tidak. Saya tidak akui kamu sebagai apa yang lain, tidak. Cuma satu, sebagai murid itu. Ya. Jadi ini anjuran, bukan anjuran, ini perintah. Memuridkan segala bangsa. Perintah itu sebuah kewajiban. Ya, kewajiban. Jadi sudah kita wajib untuk menjadi murid. Lakukan dengan hati yang sukarela. Jangan jadi hamba yang jahat dan malas. Tuhan mau supaya kita tidak menjadi hamba yang jahat dan malas, yang membuang-buang waktu, dan banyak orang tidak bisa jadi murid karena kemalasan dari hamba-hamba ini. Ya. Kemudian ketiga, inti dari amanat agung yang lain adalah bukan menikmati berkat. Bukan. Wah, menikmati berkat. Kita tenggelam di dalam berkat-berkat Tuhan. Luar biasa berkat itu. Tidak. Sekalipun saya katakan bahwa juga di dalam hal itu termasuk hak untuk menikmati segala berkat-berkat yang baik dari Tuhan. Seperti hari-hari yang baik, kita baca di dalam 1 Petrus, kita menikmati hari-hari yang baik. Hari-hari yang baik itu masa depan yang baik, itu memang hak kita. Tapi terutama inti dari amanat agung itu bukan untuk menikmati berkat-berkat, tapi untuk menikmati tanggung jawab, maksudnya. Ya. Inti dari amanat agung itu adalah tanggung jawab seorang murid dalam melaksanakan amanat agung, tanggung jawab. Jadi kalau sudah seorang murid, sudah pasti punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Membawa jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Itu mesti. Sebab Tuhan nanti mau tanya, nanti kalau akhir zaman Tuhan tanya, kamu sudah bekerja apa? Kamu membuat apa sehingga orang-orang datang kepadaku? Ditanya nanti, saya mesti menjawab apa yang saya lakukan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Ya, jadi ini tanggung jawab ini penting sebagai seorang murid dalam melaksanakan amanat agung. Setiap pelayan harus ikut pemuritan. Itu memang begitu. Supaya mereka tahu apa itu pemuritan. Kalau tidak, mereka tidak tahu. Ya. So, mulai dari penerima tamu, itu mesti ikut pemuritan. Pelayan kolektor, ya, full-timer, pemerhati, ya, jiwa-jiwa, diaken, pelayanan, pelayanan perjamuan suci, ya, seperti perjamuan suci ini pelayan-pelayan semua, konselor, pemberita firman Tuhan, ya, di komsel-komsel, termasuk komsel-komselnya, choir yang nyanyi di atas podium, pelayan-pelayan dari kaum wanita, itu juga pelayan-pelayan dari kaum wanita, itu semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Pelayan-pelayan dari IGS, pelayan-pelayan dari musik, dan sebagainya. Ya. Sebagai jaminan,
sebagai jaminan Tuhan. Tuhan jamin apa? Aku sendiri akan menyertai kamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat 20 bagian terakhir. Pasal 28 Matius. Ya, jadi saudara, saudara tidak perlu minta. Tidak usah sudah minta sama Tuhan, Tuhan sertai kami. Kami mau memberitakan Injil. Kami mau pergi ke sini ke sana untuk membawa Injil kepada bangsa-bangsa yang lain. Kalau kita setia atas bagian kita, Tuhan juga akan setia atas bagiannya dia. Bagian kita apa? Kita memberitakan Injil, membawa Injil kepada jiwa-jiwa. Bagiannya Tuhan apa? Membawa jiwa-jiwa itu datang kepada Kristus. Ya, jadi itu tidak usah kita minta, itu otomatis. Ya, itu adalah bagian kita untuk Tuhan. Ya, kalau kita setia dalam bagian kita, Tuhan juga setia dalam bagiannya dia. Dia akan menyertai kita. Amin. Menyertai kita. Tidak usah kita minta, Tuhan akan kasih juga. Sebab ini di sini dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketahuilah, artinya tidak perlu diberitahu. Ketahuilah itu artinya saudara sudah mesti sudah tahu bahwa aku menyertai kamu, kata Tuhan. Tuhan bilang, aku menyertai kamu. Ketahuilah. Jadi kalau sudah belum tahu, ketahuilah, aku menyertai kamu. Ini harus kita, tidak usah tanya sama Tuhan, apa yang kau menyertai saya, tidak usah. Kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, itu sudah satu paket. Jadi kalau kita memenuhi bagian kita, Tuhan juga akan memenuhi bagian kita. Ya, kalau tidak mungkin Tuhan menyertai hamba-hamba yang malas dan hamba-hamba yang jahat, itu tidak mungkin. Tuhan tidak mau menyertai hamba-hamba yang malas dan jahat. Tidak, hamba yang malas itu tidak pernah memenuhi dia punya bagian, ya, dia punya tugas, tidak pernah dia penuhi. Selalu berkelahi dengan orang-orang lain. Nah, ini anak Tuhan, hamba Tuhan yang suka berkelahi itu semua termasuk ini. Nanti pada akhir zaman dia akan mendapat satu hukuman yang paling berat. Dia mempermainkan, dia tidak menjaga damai sejahtera dan berusaha memperoleh damai sejahtera, tapi dia justru menghancurkan damai sejahtera. Dia berkelahi dengan satu dengan yang lain. Ya, jadi hati-hati sudah. Jangan kita menjadi orang yang kebalikannya. Orang yang kebalikannya diberkati. Kalau orang yang mau bersekutu dengan kita, dengan sesama kita, itu orang yang diberkati. Tapi kalau orang yang tidak mau menjaga perdamaian, bahkan dia merusak perdamaian, itu orang tidak diberkati. Ya, jadi kita jangan kita ragu. Kita mesti betul-betul sungguh-sungguh. Karena kita ini bertanggung jawab sama Tuhan. Ya. So, mungkin syaratnya ada cuma satu saja. Syaratnya satu. Apa syaratnya? Taat saja. Katakan sama-sama. Taat saja. Taat saja. Taat. Taat saja. Satu saja. Taat. Itu tidak banyak. Ya. Dan ini taat, ketaatan kita ini nanti akan mengundang penyertaan Tuhan kepada kita. Tuhan nanti akan menyertai kita. Kenapa Tuhan menyertai? Ya, karena dia taat. Tapi dia tidak pernah minta sama Tuhan. Tidak usah minta. Aku akan menyertai kamu komplit dengan semua bagian-bagiannya. Kalau kamu taat, taat saja satu. Semua itu ditaatin. Sebab kita diajar untuk bukan mengisi otak kita. Kita tidak diajar untuk mengetahui firman, tahu firman. Kita sudah tahu firman. Tapi sekarang kita diajar untuk apa? Melaksanakan, betul? Melaksanakan, itu firman dilaksanakan. Itu kita diajar untuk melaksanakan. Itu yang penting, sah. Lebih penting dari tahu firman. Kita semuanya sudah tahu firman. Umumnya kita sudah tahu. Tapi apakah kita semua sudah melaksanakan firman? Belum. Nah, itu yang. Jangan kita, kalau kita mau melaksanakan firman, kita jangan terlalu ribut urusan orang. Kita campur urusan orang. Orang ini begini, orang itu begitu, orang itu baik, orang itu tidak baik. Baik, tidak baik itu urusannya dia, bukan urusan kita. Urusan kita, kita ini mesti diajar untuk melakukan apa yang baik. Ya, diajar untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada kamu. Jadi itu bagian kita.
kita diajar untuk melakukan segala sesuatu yang menjadi bagian kita. Dan kalau kita lakukan itu, sungguh kita nanti akan disertai sama Tuhan. Jadi di sini jelas sekali, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini jelas. Ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi kalau sudah tahu, saya sudah tahu firman, tahu, semua tahu. Tapi apa sudah melakukan? Belum. Nah itu saudara akan kena dengan ayat ini. Saudara sudah tahu tapi sebelum melakukan, itu nanti akan dituntut sama Tuhan. Kamu dituntut karena kamu tidak melakukan. Nah, jangan sampai kita dituntut. Makanya saya mau ajarkan kepada saudara, lakukan apa yang saudara belum melakukan. Sekarang kita diajar untuk melakukan. Ya, selanjutnya. Ya. Tujuan firman Tuhan diajarkan. Tujuan firman Tuhan diajarkan. Bukan supaya kita pandai secara teologis. Secara teologi kita pandai. Wah, saya tahu. Secara teologi saya sekolah teologi. Ya. Boleh saja. Sudah mau sekolah teologi ya, boleh. Tidak dilarang. Tapi sudah mesti tahu bahwa kita itu diajar bukan untuk pandai secara teologis. Ya, tapi supaya kita ini menjadi orang yang melakukan firman Tuhan. Contohnya seorang teolog yang hebat itu adalah Nikodemus. Pernah Nikodemus datang sama Tuhan Yesus pada malam hari, jam 10, jam 11 malam. Dia sendiri yang datang ke rumahnya Tuhan di Kapernaum. Kenapa? Dia mau apa? Dia mau berdiskusi sama Tuhan. Soal apa? Soal teologi. Dia seorang Farisi. Dalam Yohanes pasal 3, coba kita baca. Yohanes 3 ayat yang ke, dia seorang Farisi. So. Dan dia mau percaya Yesus, dia memang mau percaya Yesus, tapi ada banyak kendala, ada banyak masalah-masalah yang membuat dia sulit untuk maju. Bagaimana? Dia mesti nanti berhadapan dengan orang-orang Farisi yang lain. Mari kita baca ayat 1. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ya, terus ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah." Ya, kau datang sebagai guru yang diutus Allah. Terus, "sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu." Ya, terus, "jika Allah tidak menyertainya." Terus Yesus menjawab, ya, katanya, "Aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Dia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Kamu Nikodemus, Nikodemus, kamu sudah tua, tapi kamu masih harus dilahirkan kembali. Kaget ya. Bagaimana saya sudah tua begini saya masuk perut ibu saya lagi? Tidak bisa. Saya lebih besar dari perut ibu saya. Bagaimana saya mau ditekuk-tekuk begitu di dalam? Tidak bisa. Tapi Tuhan bilang, tetap kamu harus dilahirkan kembali. Kalau tidak, kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Bukan melihat, tapi salah masuk. Kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh. Jadi baptisan air dan baptisan roh. Itu perlu. Dia mesti mengalami dua baptisan ini. Baru dia nanti akan jadi orang yang baru. Ya. Pelajaran ini saya mau jelasin memang dari minggu lalu. Saya mau tulis, saya mau jelasin. Dan sekarang baru saya bisa jelasin. Sekarang, di sini kita lihat apa kata Yesus. Kamu harus dilahirkan kembali. Kalau kamu mau melihat ayat 3 tadi, bagian B, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tidak bisa melihat hal-hal kerajaan Allah. Perkara-perkara dari kerajaan Allah. Ya. Kemudian
Jadi kesimpulannya begini, walaupun Nikodemus itu seorang yang seorang Farisi, seorang teolog, tapi dia itu buta terhadap hal-hal kerajaan Allah, tidak bisa lihat. Di sini ayat 3b, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah, tidak bisa melihat kerajaan Allah. Jadi buta, tidak bisa melihat kan buta. Bagaimana seorang pemimpin itu buta? Pemimpin buta, memimpin orang yang buta, dua-dua kecemplung sumur, bukan sumur, itu sungai yang deras itu, masuk, habis dia. Karena dia harus bisa melek dulu, melek, bukan huruf, tapi ini roh, melek roh. Dan dia untuk melek roh itu dia mesti tidak boleh tambal sulam, dia perlu diperbaiki. Ya, yaitu pembaharuannya kamu perlu dibaharui, kata Tuhan, dan tidak boleh tambal sulam. Di sini ditambal, di sini disulam, sini tambal lagi, sini disulam, sini robek, sini ada robek lagi. Ya, diambilkan bajunya orang lain yang sedikit sekerat, dipasangkan di sini, ditambal sulam. Tidak boleh. Kamu mesti dibaharui pembaharuan secara keseluruhan. Amin. Bisa mengerti? Secara keseluruhan. Jadi bukan tambal sulam. Ya, tidak. Banyak orang tambal sulam nanti robek lagi di sini. Di sini sudah dijahit, sini robek lagi. Sini robek lagi. Selalu begitu, selalu robek. Jadi tambal sulam itu Tuhan tidak mau. Seperti Tuhan bilang, kamu mesti dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali sama sekali. Jadi baru. Ya. Nah, inilah yang disebut kelahiran baru. Kelahiran kembali. Dilahirkan kembali. Dalam ayat 3b, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi mesti dilahirkan kembali. Ya, bagaimana? Ya, saya sendiri juga tidak mengerti tadinya. Sudah lebih-lebih juga tidak mengerti. Bagaimana orang dilahirkan kembali? Ya. Itu ada pembaharuan keseluruhan. Ya. Pembaharuan kelahiran kembali ini dimulai dari benih. Mulai dari benihnya. Ya, kalau cuma dioperasi matanya, ya, dioperasi otaknya, dioperasi nirnya, ya itu cuma sebatas tempat yang tertentu saja dioperasi. Tapi kalau dia mulai dari gennya, gen itu artinya apa? Benihnya itu dimodifikasi sampai dia bisa berbuat sesuatu misalnya. Contohnya, kalau benihnya lama, hasilnya juga nanti sama, benihnya lama. Nanti lahir, dilahirkan kembali, ya podoai, sama saja seperti yang lama. Ya, enggak bisa kena. Ya, tapi setelah Tuhan mau supaya kita ini, benih kita ini jangan pakai benih yang lama, benih yang baru. Ya. Dan dari benih itu, kalau benihnya baru, itu nanti akan lahir kembali satu makhluk yang baru. Bisa mengerti? Itu dari gennya saja, semua dari gen, dari benihnya. Benihnya bagaimana? Benih apa? Satu contoh ya, ada anak bebek, ada 9 anak bebek dan 1 anak ayam. Ini anak ayam ini, dia ikut juga bergabung dengan 9 anak bebek. Jadi 10 jumlahnya. Satu ini anak ayam, sudah tahu anak ayam lain. Bentuknya enggak seperti bebek yang memanjang, ya. Terus itunya apa, leher bebek, itu terkenal leher bebek. Sini enggak ada manusia leher bebek, ya enggak ada. Nah, kemudian dia bisa berenang, terus itu di sini, dan ada selaput-selaputnya ini, sehingga dia bisa begini. Nah, dia bisa maju, ya. Airnya di gini kan, dia bisa maju. Karena ini tertutup dengan anu, apa itu?
selaput ya, telah selaput. Kalau ayam tidak, ayam seperti manusia begini, jadinya begini, gini ya, akhirnya tidak jalan. Ya, cuma tangannya dia capek. Ini anak induk bebek, induknya dari induk bebek, anak bebek sama anak ayam. Pada waktu induknya itu dia masuk, nyemplung masuk di kali, ya, dia bisa berenang. 9 anak bebek ini semua juga nyemplung masuk di kali dan mereka senang sekali berenang, bisa berenang begini. Tapi si anak ayam mau masuk mau tidak masuk bunuh diri, tidak bunuh siapa ya, dia tidak berani masuk, takut. Wah, bagaimana? Sampai akhirnya didorong sama orang, tidak mau, tetap dia lari. Jadi dia selamatlah, menurut dia selamat, aku tidak masuk supaya aku jangan nanti jadi tenggelam di dalam. Jadi ternyata orang ini, kemudian ada seorang ahli, dia bawa, dia periksa anak ayam. Ya, dan anak ayam ini dioperasi plastik, operasi itu apa, telurnya itu gennya yang untuk bisa berenang itu dimasukkan di situ ya, dan dia nanti kukunya juga punya, mesti ada anunya, selaputnya ya, kemudian itu lehernya lebih dibengkokkan seperti bebek, jangan seperti ayam. Ayam tuh seperti gitu ya, dan macam-macam, semua dimodifikasi. Telurnya yang dimodifikasi. Setelah selesai, terus ditetas. Telurnya ditetas. Menetaslah anak bebek. Anak bebek, tapi bentuknya kayak anak ayam. Modelnya kayak anak ayam. Tapi anak bebek, ya, waktu sudah besar, dia diajak sama mamanya, sama bebeknya, masuk di situ. Dia masuk, dia enggak tenggelam, dia berenang, senang dia. Senang. Dia tidak tenggelam, kukunya, bulunya, ekornya semua bagus. Ya. Nah, ini modifikasi, ini telur dari anak ayam yang sudah dimodifikasi, dilahirkan kembali dengan gen yang baru, ya. Kemudian barulah anak ayam itu bisa berenang. Bisa berenang. Ya, luar biasa. Memang itu ongkosnya mahal. Tapi bisa. Karena ini anak sudah dilahirkan baru. Lahir baru. Ini anak ayam sudah dilahir baru. Ya, anak ayam yang tadi tidak dilahirkan baru. Dia tidak bisa. So, demikian juga kita. Kalau kita ini dilahirkan baru. Gen kita. Benih kita itu mesti benih yang baru. Jangan benih yang lama. Benih lama dari orang tua kita itu tidak bisa dipakai. Tidak bisa masuk kerajaan surga. Kita semua masuk neraka. Kalau kita mati, kita masuk neraka. Tapi ada gen yang dari Tuhan. Apa itu? Coba kita baca. Ya. Kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 23. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana. Kamu sudah dilahirkan kembali, bukan dengan benih yang fana, lama, tetapi dari benih yang tidak fana. Tapi benih yang, bukan benih yang fana, tapi benih yang tidak fana. Ya, 1 Petrus. Terus? Oleh firman Allah. Oleh firman Allah. Jadi, sudah benih yang tidak fana itu apa? Firman Allah. Allah. Firman Allah. Sebab Alkitab, coba segini kan. Kalau ada Alkitab, Alkitab elektronik boleh. Gini, Pak, pegangin. Ini firman Allah, ini benih kita yang baru. Amin. Sehingga kita mesti cinta sama firman Tuhan ini. Amin. Karena ini adalah benih. Mana bisa orang dilahirkan enggak pakai benih? Enggak ada. Iya toh. Coba itu. Apa? Sawah itu ditanami dengan apa? Dengan tanami dengan gandum-gandum juga mesti ada benihnya yang ditaburkan.
Binatang juga ada benih, manusia juga ada benihnya. Tapi dengan benih apa kita dilahirkan kembali? Dengan benih yang sama dengan yang dulu atau dengan benih yang baru, yang bisa melakukan sesuatu yang luar biasa yang sebelumnya kita tidak bisa melakukan. Kita bisa, berenang pun kita bisa. Dan sebagainya. Ini luar biasa. Benih firman Tuhan ini. Ini benih firman Tuhan ini ada kuasa. Jadi, coba kita baca 1 Yohanes 5 ayat 1. Apa itu? 1 Yohanes 5 ayat 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan. Orang yang mengasihi Yesus yang melahirkan. Mengasihi juga dia juga yang lahir. Yang lahir daripadanya. Daripadanya. Jadi kita ini dilahirkan karena kita dikasih sama Yesus. Mengasihi dia yang melahirkan. Mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Jadi kita juga mengasihi orang-orang Kristen yang lahir dari dia. Jadi kita ini semua satu keluarga. Tapi ada satu ayat 1a, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Tuhan, amin. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Tuhan, siapa itu? Setiap orang yang percaya. Begini, ketika saudara pertama kali percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Kristus, saat itulah tanda-tanda dari manusia baru yang lahir di dalam kita. Karena itu cuma manusia baru itu saja yang bisa percaya, saya percaya Yesus itu adalah Tuhan. Manusia lama tidak bisa percaya. Makanya kalau sudah ada orang tidak mau percaya, belum mau percaya, itu sebab masih perang. Ini apa, benih yang fana ini, manusia yang lama itu tidak mau percaya. Itu manusia lama itu ada di dalam diri kita. Tapi pada waktu kita lahir manusia yang baru di dalam kita, kita bisa percaya, kita bisa mengatakan, ya saya percaya Yesus Tuhan. Dia terus mau minta dibaptis dan sebagainya. Itu karena manusia baru yang membuat dia bisa percaya. Amin. Manusia lama tidak bisa, tidak bisa. Manusia lama tetap tidak, saya belum bisa percaya, saya masih belum percaya, saya masih mau pikir-pikir, macam-macam, dia punya alasan. Karena dia manusia lama, dia gennya gen lama. Tapi kalau manusia baru, pada saat tanda-tanda manusia baru itu lahir, langsung mulut kita bisa menyebut, ya saya percaya Yesus itu adalah Tuhan, saya percaya, percaya itu adalah yang bisa dilakukan oleh ini, oleh manusia yang baru ini, manusia baru yang ada di dalam kita. Luar biasa. Manusia lama tidak mau percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Gen yang lama. Tapi gen yang baru itu tidak, coba kita baca. Gen yang baru ini tidak berbuat dosa. Ya, coba kita baca. 1 Yohanes 3 ayat 9. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah, yang lahir dari Allah, terus tidak berbuat dosa lagi. Tidak berbuat dosa lagi. Jadi saudara, setiap orang yang lahir dari Allah, manusia baru itu lahir dari siapa? Dari Allah atau dari kedagingan kita? Dari Allah. Dia tidak bisa berbuat dosa lagi. Amin. Nah, ini saya tanya betul, amin atau tidak? Amin. Ya. Amin. Jadi saudara tidak bisa berbuat dosa. Manusia baru saudara yang tidak bisa berbuat dosa. Tapi manusia lama masih ada atau tidak? Sudah mati atau masih ada? Masih ada. Masih ada. Itu yang masih ada di dalam saudara, itu yang terus yang bikin dosa terus itu, itu manusia baru yang lama. Ya. Jadi saudara perhatikan, coba lagi sekali baca. Setiap orang yang lahir dari Allah, ya, tidak berbuat dosa lagi. Tidak berbuat dosa lagi. Manusia baru itu di dalam kita lahir itu tidak bisa berbuat dosa dia. Sebab benih ilahi tetap ada tetap di dalam ada dia. Di dalam dia. Terus
dan ia tidak dapat berbuat dan dosa. Ia tidak dapat berbuat dosa, enggak bisa berbuat dosa. Terus karena ia lahir dari Allah. Dia lahir dari Allah. Nah, sekarang saya tanya, kalau saudara berbuat sudah dilahirkan baru, sudah masih bisa marah atau tidak? Marah. Bisa marah? Tidak bisa. Mosok. Marah, bisa marah? Bisa. Kalau saudara sudah di manusia baru, saudara sudah dilahirkan kembali. Ya. Apa saudara masih bisa gosip? Bisa? Bisa. Siapa yang gosip? Manusia lama kita. Sudah lahir baru, masih bisa apa? Omong kotor, dusta, bisa. Siapa yang berbuat itu? Katanya manusia baru tidak bisa. Ya, manusia baru tidak bisa melakukan itu sudah. Tapi manusia lama masih bisa melakukan. Manusia lama yang melakukan. Nah, jadi saudara, sekarang ada konflik antara manusia lama dan manusia baru. Waktu saudara belum terima Yesus sebagai Tuhan, saudara yang ada di dalam saudara cuma satu, manusia apa? Lama atau baru? Lama. Tapi pada waktu saudara sudah percaya Yesus, saudara ada manusia baru, manusia lama ini masih tetap ada juga, tidak, dia tidak mati. Nah, ini yang terus berbuat dosa ini. Nah, ini yang marah-marah, yang apa saja, yang memfitnah orang, yang iri hati, yang cemburu, macam-macam, yang mulutnya bawel, ya itu semua manusia lama tuh, mulut capila, tapi mulutnya yang manusia baru tuh bagus kan, cantik kan, apalagi kalau dikasih merah-merah, aduh cantik kan, bagus, merah darahnya Yesus, bukan merah, bukan itu, ya Tuhan senang melihat sudah pakai gincu yang bagus tuh, gincu dari sorga, ya gincu, kalau saya bilang gincu kan ada, saya bilang kok kenapa kok bilang gincu? Jangan bilang gincu, bilang apa? Merah, coklat. Aduh, coklat atau apa? Apa, lipstick ya, lipstick. Karena saya tidak pakai lipstick, jadi saya tidak bisa ngomong lipstick. Nah, jadi begitu. Setelah. Jadi manusia lama itu yang masih terus berbuat dosa. Yang moro-moro, ya, koro-korowan, wah, macam-macam. Terus marah-marah, terus begitu. Jadi setelah. Coba kita baca 1 Yohanes 5 ayat 18. Nah, di sini kita nanti akan melihat, oh ya, kenapa aku ini kok terus marah-marah ya? Kenapa? Ya ini karena sudah ada konflik di dalam. Coba. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah. 5 ayat 18 terus. Tidak berbuat dosa. Setiap orang yang lahir dari Allah, jadi ini manusia baru atau manusia lama? Manusia baru. Lahir dari Allah, tidak berbuat dosa. Sampai berapa kali dikata tidak berbuat dosa, itu manusia baru kita itu tidak bisa berbuat dosa. Yang bisa berbuat dosa itu manusia lama kita, itu belum mati, jadi masih ada. Jadi ada dua manusia, manusia lama sama manusia baru di dalam kita ini. Nah ini bersaing terus. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Dia yang lahir dari Allah, itulah Yesus yang lahir dari Allah, melindungi manusia baru kita, terus. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Si jahat tidak dapat menjamah, tidak bisa jamah. Menjamah itu manusia baru kita tidak bisa dijamah. Itu berarti manusia baru kita itu dilindungi, tidak bisa berbuat dosa. Seperti Ayub, Tuhan bilang, jangan kamu jamah, Ayub. Jangan kamu jamah. Saat kamu jamah, kamu nanti urusan dengan saya. Jadi iblis tidak bisa jamah, Ayub. Makanya Ayub itu tidak pernah berbuat dosa. Dikatakan Ayub tidak berbuat dosa. Dengan apa saja, dengan dia. Sebab dia dilindungi sama Tuhan. Tak boleh iblis datang terus semena-mena. Dia mau pegang, mau jamah, mau menyakiti Ayub, tak boleh. Jadi dia tetap dilindungi sama Tuhan. Begitu juga manusia baru kita, dilindungi sama Tuhan. Ya. Dan tidak boleh dijamah oleh si jahat. Lanjut. Sekarang di manakah manusia yang lama itu? Ya, manusia yang lama itu belum mati, masih ada.
Kolose, Rasul Paulus bilang matikan. Suruh matikan. Coba kita bagaimana caranya matikan? Kolose 3 ayat 3 ayat 5 sampai 8. Kolose 3 ayat 5 sampai 8. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ini manusia yang duniawi, manusia yang lama ini. Ini matikan, mesti dimatikan. Jangan dituruti terus. Ya, kalau dituruti terus nanti dia jadi macam-macam. Selalu mau dituruti. Kalau tidak dia uring-uringan. Terus yaitu percabulan. Percabulan. Kenajisan. Jangan diikuti itu. Percabulan. Jadi sudah, kalau sudah mau mematikan manusia lama, caranya bagaimana? Diambil pisau, ditancapkan, enggak. Bagaimana cara? Jangan kasih makan. Itu anjing hitam, anjing putih, pernah sering saya kasih. Jangan kasih makan, biar saja. Nah, sampai dia satu minggu sudah dikasih makan, bagaimana? Lemah, lemah. Manusia lama kita itu jadi lemah. Manusia baru kita tetap kasih makan. Makan-makan bukan makan nasi. Makan firman Tuhan. Makan memuji Tuhan. Menyembah Tuhan. Ya, berdoa kepada Tuhan. Wah, itu semua makanan dari manusia baru kita. Bahasa roh kita. Kita mohon kepada Tuhan. Mengucap syukur. Semua. Itu makan firman Tuhan. Bukan makan nasi. Makan firman Tuhan. Ini penting. Ya, jadi setelah itu kita jadi kuat. Manusia baru kita jadi kuat, manusia lama kita jadi lemah. Sekarang diadu. Kalau diadu bagaimana? Siapa yang menang? Yang menang adalah manusia yang baru. Manusia lama kalah, dia mati. Nah, jadi sudah, caranya mematikan itu jangan kita turuti terus. Ya, nanti ada foto buku pornografi, ya kita baca. Nanti ada tayangan di televisi tentang apa gambar-gambar yang cabul dan sebagainya tidak boleh di, ya emang itu kemudian nanti akan menggosok pikiran kita, akan digosok jadi rusak oleh sebab itu. Jadi kita bilang, oh Tuhan sucikan saya, tapi besok kita minta, kita pinjam tayangan pornografi dari teman kita. Nah itu tidak konsen, tidak. Kita minta supaya Tuhan sucikan, jangan kita kotorin. Kita minta Tuhan sampah ini satu ember kecil pergi ke Tuhan. Tapi kita datangkan satu drum penuh dengan sampah yang lebih busuk baunya. Nah itu kita mengotori diri kita sendiri. Bagaimana Tuhan mau sucikan kita kalau kita masih mengotori diri kita sendiri. Jadi kita harus konsekuen. Kalau kita mau disucikan, kita minta supaya semua itu barang-barang sampah-sampah dari dosa itu pergi. Dan sudah nanti akan disucikan oleh Tuhan. Dan nanti saatnya tiba, kalau sudah betul-betul menyerah sama Tuhan, nanti itu manusia lama sudah, itu nanti akan dibasmi sama Tuhan. Dimatikan dan dipergikan, dikeluarkan dari tubuh kita. Ya, dan kita bisa memuji Tuhan, kita hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan itu hidup dalam damai. Senang, damai, sejahtera. Bukan hidup di dalam hawa nafsu. Ya. Terus, ayat berapa? Kenajisan, hawa nafsu, ya, terus nafsu jahat, dan juga keserakahan. Ya, jadi percabulan, segala kenajisan, hawa nafsu ini semua tolak. Nafsu jahat, dan juga keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Atas orang-orang durhaka. Ya. Terus dahulu kamu juga melakukan hal-hal kamu itu. Kamu melakukan seperti itu. Ketika kamu hidup di dalamnya. Ya, tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Yaitu marah, geram, kejahatan, ini, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ini semua dari manusia tua, manusia lama. Keluarkan itu semua. Buang semua. Terus jangan lagi kamu saling mendustai. Ya, saling mendustai. Kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ya, jadi sudah, saya tidak katakan bahwa kalau kita sudah punya lahir baru, sudah kita ini tidak usah disucikan. Kita sudah suci. Nah, kita masih perlu disucikan terus. Ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru. Manusia baru. Yang terus menerus diperbarui.
untuk memperoleh pengetahuan benar, yang benar menurut gambar kalik yang terus-menerus diperbaharu. Jadi kalau kita sudah dapat manusia baru, jangan berhenti. Penyucian itu mesti terus-menerus sampai diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khaliknya. Menurut gambar khalik itu gambar ini, dalam kejadian saya pernah jelaskan gambar diri Allah. Gambar diri Allah itu dikembalikan kepada kita. Ada gambar diri Allah dalam diri. Kalau sekarang kita tidak punya gambar diri Allah, karena kita memikirkan segala macam gambar-gambar yang cabul dan sebagainya, itu gambar-gambar yang cabul itu jadi gambar diri kita. Dan kita jadi manusia yang seperti hewan begitu. Tidak ada kesucian dari Tuhan. Gambar diri Allah tidak ada. Sudah dirusak, dirobek, semua itu. Sayang. Tapi sekarang Tuhan mau mengembalikan itu, gambar diri Allah. Dan manusia yang baru, yang tidak bisa berbuat dosa, yang bisa berkenan kepada Tuhan. Cuma itu, manusia baru kita yang bisa berkenan. Manusia tua kita tidak bisa berkenan. Jangan saya mau berkenan melakukan perkenanan kepada Tuhan melalui manusia lama sudah diketawai. Tidak bisa. Tapi dengan manusia baru kita bisa. Supaya. Terus, coba kita baca 1 Yohanes pasal 5. Ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Terus, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Yang inilah kemenangan yang mengalahkan apa? Dunia. Mengalahkan dunia yaitu apa? Iman kita. Kita. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang bisa mengalahkan dunia? Siapa? Yaitu yang lahir dari Allah. Ya, mengalahkan dunia. Dunia itu isi apa? Isi 3. Keinginan mata, keinginan apa? Keinginan daging. Coba kita baca 1 Petrus pasal yang ke 1 Yohanes 2 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 16. Ya, silakan. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, ya, yaitu keinginan daging, ya, dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Keinginan daging, kedagingan, nafsu cabul dan sebagainya. Dan keinginan mata ini melihat. Coba kalau shopping, kalau orang wanita shopping, dia matanya lihat kiri kanan, dia jalannya coba lihat ke depan, tapi dia bisa lihat sampai di sini, dia bisa lihat sampai di sini, bahkan sampai di sini dia bisa lihat. Ya, kok bisa tahu saja mama? Ya, ini sudah pengalaman mama, 20 tahun pengalaman. Ya, papa kan tidak punya pengalaman, papa cuma lihat siapa. Ya, itu mesti belajar dari saya. Tapi sudah, jangan keinginan-keinginan itu jangan merusak diri kita. Termasuk keangkuhan hidup. Ya, jadi di dalam manusia baru ada kekuatan surga. Ini bisa mengalahkan siapa? Mengalahkan dunia. Keinginan ayat 16. Mengalahkan dunia. Mengalahkan itu berarti dia punya kekuatan. Ya atau tidak? Punya kekuatan dia. Dia bisa mengalahkan. Berarti ada kekuatan di dalam manusia baru kita. Sudah kalau sudah melahirkan manusia baru di dalam sudah punya kekuatan. Jangan mengatakan, aduh saya tidak kuat Tuhan, saya tidak punya kekuatan, saya ini bodoh, saya ini lemah. Oh, tidak, sudah punya kekuatan. Kekuatan itu saudara mesti ambil dan sudah mesti pakai untuk perang melawan ini. Segala keinginan-keinginan dari dunia. Sehingga kita nanti akan betul-betul kita pergaulan buruk itu juga. Jangan berikan makanan, bukan cuma soal tayangan saja dan soal buku-buku porno, tapi juga pengaruh obat-obatan. Itu juga kalau saya terus mengkonsumsi itu,
manusia baru itu tambah lama tambah mati. Manusia lama tambah hidup. Pergaulan buruk juga. Pergaulan buruk itu membuat manusia lama kita itu jadi lebih kuat. Ya, hawa nafsu kita buruk, anak-anak muda yang buruk-buruk itu semua. Saya tidak katakan bahwa saya tidak boleh bergaul dengan anak-anak muda yang buruk. Tapi bergaul dalam arti sudah membawa mereka. Jangan saudara ikut sama mereka. Saudara mesti tarik mereka. Datang kepada Kristus, datang ke gereja. Bukan saudara yang ditarik pergi ke tempat-tempat yang selam, yang gelap, tidak. Ya, jadi supaya kita bisa menguasai mereka, kita yang tarik mereka, bukan kita yang ditarik sama mereka. Ya, ini pengaruh-pengaruh yang jahat ini. Ini anak muda kita mesti lekas, kita mesti beri perhatian. Ya, judi juga menuruti ego. Ya, apa kalau anak manusia yang baru sudah lahir di dalam kita, ego kita tidak lagi minta-minta. Oh, dia tetap minta-minta. Ya, dia mau minta apa saja yang bisa dia. Tapi kita jangan turuti. Ya, menuruti ego, menuruti emosi. Ya, manusia lama, makin lemah. Tapi akhirnya dia akan mati. Dan kalau dia sudah mati, sudah hidup di dalam manusia yang baru, luar biasa. Jadi kita melihat di sini ya, bahwa Tuhan mau supaya kita, saya mau jelasin sedikit. Gideon, Hakim-Hakim 6 ayat 12, sebentar aja. Hakim-Hakim 6 ayat 12, ini saya mau jelasin siapa Gideon. Ya. Kita lihat dari kacamata ini ya. Hakim-Hakim 6 ayat 12, ayat 11, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon, ya, Tarbantin, ayat yang ke-11. Sila. Kemudian datanglah malaikat Tuhan ya. Dan duduk di bawah pohon Tarbantin di Ofra, ya, kepunyaan Yoas. Ya. Orang Abiezer itu, ya. Sedang Gideon anaknya mengiri gandum dalam tempat pemerasan anggur, ya, agar tersembunyi bagi orang Midian. Ya, terus malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Agar tersembunyi bagi orang Midian. Jadi Gideon itu takut sama orang Midian. Kalau orang Midian itu lihat orang Israel bawa gandum, itu pasti gandumnya dirampas. Mereka mungkin dilukai, dibunuh dan sebagainya. Jadi orang Israel itu tidak diizinkan makan gandum, makan tidak pakai makan nasi, makan apa saja, daun-daun. Ya. Nasi itu semua dikuasai sama orang Midian, ini jahat orang Midian. Bikin kurang gizi, bikin mati, ya, pelan-pelan dibikin mati. Terus ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya ya. Dan berfirman kepadanya. Demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Nah, sudah lihat. Manusia lama Gideon itu siapa? Seorang yang penakut dan seorang yang bersembuh bunyi. Itu ayat yang ke-11. Tapi ayat 12 ini siapa? Kok tiba-tiba Tuhan panggil, hei pahlawan yang gagah berani. Siapa ini? Ini Gideon. Siapa? Gideonnya mana? Manusia lama atau manusia baru? Manusia baru. Jadi dia sudah melahirkan manusia baru. Dan Tuhan bilang, jaga baik-baik. Manusia barumu sudah ada. Yaitu itu kekuatan. Itu kekuatan. Kamu akan lawan musuh. Dengan kekuatan yang ada pada manusia baru kamu. Cukup itu saja. Dan kamu nanti akan menang. Dan sungguh-sungguh sudah menang. Pasal 6 ayat 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya. Ayat 14. Ya. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya ya. Dan berfirman. Ya, terus pergilah dengan kekuatanmu ini. Pergilah dengan kekuatanmu. Kekuatanmu yang mana? Manusia baru. Ya, terus dan selamatkanlah orang Israel ya. Dari cengkeraman orang ya. Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Aku yang mengutus engkau. Jadi dia sudah punya kekuatan. Kekuatan kita adalah manusia baru. Jadi manusia baru itu jangan sampai mati. Jangan sampai dibiarkan. Tidak dikasih makan firman Tuhan, tidak makan. Cuma makan firman Tuhan kalau di gereja, kalau di rumah tidak pernah makan firman, tidak pernah baca Alkitab hari, pagi hari, itu perlu, sudah, perlu baca. Ya, sudah baca, sudah nanti dapat catatan-catatan apa, sudah tulis semua, itu menjadi kekuatan bagi saya.
Sudah kekuatan sudah adalah di dalam manusia baru. Amin. Amin. Sudah percaya ada kekuatan manusia baru? Siapa yang punya kekuatan manusia baru? Angkat tangan. Angkat tangan. Tinggi. Yakin. Yakin. Jangan bilang ah saya belum tentu. Saya enggak tahu di mana itu manusia baru saya. Saya sudah terhilang mungkin. Tidak. Kalau sudah terhilang sudah kembali lagi sekarang. Kalau manusia barunya itu sudah hilang, sekarang kembali lagi. Amin. Ya, sekarang sudah pukul tangan saya pukul untuk iblis. Jangan istrinya dipukul. Nah, itu enggak bertobat. Tapi pukul sama iblis. Dan sudah nanti akan ada sukacita. Amin. Luar biasa. Ya, gunakan, lakukan firman Tuhan. Ini manusia baru. Sekarang Tuhan memberi manusia baru kepada saudara. Sudah dilahirkan baru. Kembali jadi seperti gennya, mulai dari gennya. Ya, kalau sudah mau mengalami perubahan itu jangan cuma telinganya saja di operasi, tidak ada gunanya. Untuk apa? Telinganya saja, ininya saja dioperasi, tangannya dioperasi, tidak pakai tangan, ya, tidak menolong. Tapi kalau sudah mau bisa berenang, bisa punya kekuatan yang dahsyat, sudah gennya itu benihnya. Itulah benih firman Tuhan. Kita dilahirkan kembali oleh benih firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan ini ya dan amin. Katakan firman Tuhan ini ya dan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Saya sendiri kagum. Saya sendiri bingung. Dulu saya ini bingung. Manusia lama, manusia baru, lahir kembali itu ya bagaimana? Pertanyaan saya sama seperti ini Om Nikodemus. Ya apa saya mesti masuk perut ibu saya? Ibu saya sudah mati tahun 78, 89. Sampai sekarang sudah 90, ya sudah 90, 2000, 2010, sudah 30 tahun. Bagaimana saya masa bisa masuk lagi di perut ibu saya? Tapi sekarang saya mengerti bahwa itu adalah manusia baru. Itu adalah benih yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita akan jadi manusia yang dipakai oleh Tuhan. Luar biasa. Amin. Mari kita bagi diri sebagai tanda kepada Tuhan.